Pemirsa, akibat hujan deras disertai angin kencang, sebuah papan reklame berukuran besar di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, roboh. Papan reklame menimpa 3 mobil yang tengah terparkir di sebuah bank. Video amatir merekam saat hujan deras disertai angin kencang melanda Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu sore. Hujan deras dan angin kencang terjadi dalam beberapa menit membuat warga yang tengah beraktivitas harus mengamankan diri. Sebuah papan reklame berukuran besar yang berada di jalan roboh. Reklame yang roboh menimpa 3 mobil yang sedang terparkir di sebuah bank. Akibatnya, ketiga mobil yang tertimpa reklame rusak. Warga bersama-sama mengangkat reklame yang roboh agar mobil bisa dievakuasi. Masuk ke mobil tapi nggak bisa, ngelihat hujan gede, angin gede. Itu tadi memang udah goyang-goyang yang sebelah sana, tapi saya nggak ngeliat yang sebelah sini, ada baliho di sini. Terus tahu-tahu jatuh keras, Pak. Usai kejadian, polisi bersama warga mengevakuasi reklame yang roboh. Menurut pantauan polisi, tiupan angin kencang juga merobohkan pohon besar di Simpang 5 Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan.